Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamka tidak sekedar hanya sebuah nama besar yang perlu dan tinggal di ingatan. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang disingkat dengan Hamka. Nama yang dijadikannya sebagai nama pena pada karya-karya beliau yang sangat populer sampai hari ini. Tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah dan sejumlah tafsir Al-Quran Al-Azhar yang sampai saat ini banyak menjadi referensi di dalam dunia keislaman. Saya sudah berulang kali ke tanah kelahirannya, Sungai Batang, di tepian Danau Maninjau. Tapi baru kali ini saya berkesempatan untuk berziarah ke makam beliau, ke makam sang sastrawan Indonesia dan ulama besar dunia, Hamka. Saya baru saja mengunjungi dan berziarah ke makam sang proklamator Indonesia, Bung Hatta. Dan untuk berikutnya, saya mendatangi makam Buya Hamka. Dan saya berkesempatan untuk membacakan Al-Fatihah. Dan bagi saya ini sesuatu yang membuat perasaan menjadi lega.